bisa ditegaskan buat Sobat Medco Mbak Nadia? Iya, jadi proses untuk mencari penyebab ini tentunya kita lakukan pemeriksaan ya, mulai dari kemungkinan infeksi ya, karena gejala yang muncul itu kan adalah infeksi saluran cerna, sehingga dilakukan pemeriksaan untuk swab dari anusnya ya, kemudian juga ada gejala batuk, pilek, dan demam yang akhirnya kita lakukan juga pemeriksaan swab untuk melihat apakah ada infeksi pada saluran pernafasan atas. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan darah termasuk misalnya membiakkan apakah ada bakteri, apakah ada jamur, ada virus yang kemungkinan menjadi penyebab. Dan dilakukan pemeriksaan metagenomik ya, dan itu juga kita lakukan. Nah, tapi kemudian tentunya para klinisi ya sudah memberikan pengobatan ya dari berbagai aspek dan hasil pemeriksaan. Tetapi ternyata angka kematian itu masih sangat tinggi ya, 60-70%. Dan kemudian dari berbagai literatur dicoba dikomunikasikan dengan WHO, kita tahu bahwa negara Gambia itu juga mengalami kondisi yang sama. Banyak kejadian anak-anak mengalami gagal ginjal akut dengan kematian yang sangat tinggi pada usia anak-anak. Nah, salah satunya yang mereka sudah temukan penyebabnya itu adalah zat toksik ya yang didapatkan dari sirup ataupun cairan pada obat yang diberikan pada anak-anak tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian selain tadi mencari faktor-faktor penyebab bakteri, virus, jamur, dilakukan juga pemeriksaan untuk zat-zat toksik yang mungkin diminum pada saat anak sedang sebelumnya sakit atau saat mereka berada di rumah sakit, dan itu adalah cairan-cairan atau sirup-sirup obat-obat yang didapatkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ada dari situlah kemudian kita mulai mencoba ya menyingkirkan dan menemukan sebenarnya penyebab pastinya seperti itu.